Anjir, kecil banget anjir. Aduh. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang belum klik tombol merah ini atau tombol subscribe, silahkan klik dulu. Dan setelah itu kalian klik lonceng ini cuy ya. Terus kasih semua biar kalian dapat notifikasi dari saya nanti. Dan jangan lupa juga klik like guys ya. Setelah kalian klik like, jangan lupa klik bagikan lalu share ke teman-teman kalian cuy ya. Halo kawan-kawan, berkelahi dan saya di channel Hitam Project ini. Dan di video kali ini tuh saya mau ngebahas atau mencoba guys ya, ataupun nge-share kepada kalian cara bug terbaru guys, yaitu bug dengan menggunakan glider atau yang terbang-terbang itu, dimana bug ini tuh bukan seperti yang beredar di video YouTube seperti videonya Rini Rangers. Jadi di videonya itu cara bugnya itu di graveyard guys. Jadi di video saya ini tuh saya akan nyobain cara bug ini, tapi bugnya itu guys berbeda guys, bukan di graveyard, dimana tempatnya dan bagaimana saya bahan-bahannya, simak guys tutorial dan bahan-bahan di tutorial cara ngebug ini guys. Oke kawan-kawan, jadi kita sudah berada di gamenya, game freefire-nya. Langsung kita coba bugnya. Jadi tempatnya itu di Katulistiwa, bukan di graveyard ya guys ya, seperti banyak beredar video-video seperti yang dari Land Rangers. Jadi bugnya itu sebenarnya sama, tapi dengan cara yang berbeda dan bahan yang berbeda guys. Ini lebih simple dan mungkin lebih mudah cuy, karena kalau yang di graveyard kan membutuhkan teman dan escape pal pastinya, dan itu lumayan susah didapat guys escape pal, dan kalau escape pal lumayan susah didapat dan teman itu belum tentu kalian bisa ada gitu cuy. Jadi ini pokoknya lebih mudah dah guysnya, lebih mudah untuk bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya seperti di thumbnail video, yaitu cuma memerlukan motor aja guys, dimana motor itu nggak terlalu susah dapetinnya. Motor itu cuy ya, yang susah sih ini cuy, apa sih namanya, terbang-terbang itu grider cuy. Nah jadi yang diperlukan itu grider dan motor, dan grider itu sekarang itu lumayan susah, nggak dibandingkan waktu awal-awal rilis itu hampir di semua kota ada, semua apa, semua tempat ada. Sekarang itu udah enggak gitu loh, sekarang di tempat-tempat tertentu aja adanya cuy. Oke, langsung kita cari sampai dapat guys itu glidernya, dan motor juga kita cari. Oke, nah saya akan skip ketika sudah mendapatkan motor dan glidernya cuy. Oke. Oke guys, jadi gridernya kita udah dapat nih, grider. Langsung aja kita mencari motornya lagi cuy, oke. Oke cuy, jadi kita udah dapat motornya dan grider juga udah ada ya. Langsung saya kita pergi di tempat ke tempat bugnya, itu di Katulistiwa. Ingat guys ya, jangan skip-skip kalau kalian mau tahu cara-caranya guys, oke. Kalian masuk. Nah, terus kalian pergi ke rumah El yang ini guys ya. Kalian masuk di dalamnya pakai motor cuy. Usahain enggak kesangkut ya guys ya nanti di tangga itu guys cuy. Saya udah mencobanya 2 kali membuat ini, tapi kesangkut juga. Jadi ambil lancar-lancar dulu. Nah, habis itu gas guys ya. Nah, kalau udah gas gini kasih keluar guys ya. Usahain hati-hati cuy ya, pakai gas full biar nggak kesangkut di tangga cuy. Terus kalian masuk di sini. Nah, terus kalian pergi di samping drum itu guys ya. Di samping drum ini. Ini agak susah juga, sulit juga ya untuk kasih pas-pasinnya. Nah, terus kalian gas sampai motornya sulit bergerak ya. Kalian gas terus keluar. Ini nggak jadi ya guys ya, kalau bentar. Nanti kalau kalian kesangkut guys ya, baru bisa. Ntar kita ganti. Nah, terus kalian mundur ambil ancang-ancang, terus gas. Nah, sampai gini, kalau udah gini langsung ini usahain sampai kena bannya depan gitu ya guys ya. Kalau udah, kalian pukul-pukul terus ke depan guys. Kasih lama ya. Kalian pukul terus, pukul terus. Pukul sampai nanti akan terbang guys.
kalian tunggu, pukul aja terus, pukul pukul, jangan menyerah ya guys ya, dikit lagi tuh pasti ya, kalian pukul terus terus ya guys ya, terus. Nah dan ini udah bisa baknya guys ya, kita udah terbang tinggi banget tuh, berapa meter tuh, 19.000, 200.000, bahkan mungkin ini udah melebihi yang di graveyard ya guys ya. Anjay, 3.500 cuk, buset tinggi banget, nggak kelihatan petanya guys, ini paling tinggi anjir. Kita skin set dulu. Anjay, 5.000, udah 5.000 cuk. Lupa pakai ininya cuy. Kita tunggu sampai lebih mendekat ya guys, lebih turunnya udah, kita tunggu sampai petanya kelihatan baru kita pakai glidernya cuy, biar berhasil gitu. Jadi ini lagi turun sampai petanya kelihatan guys, jadi ini sampai nggak kelihatan guys ya, nggak kelihatan petanya, dia tinggi banget acunya. Nah kalau udah gini langsung aja lompat 2 kali cuy. Nah ya kan, nah di sini kalian udah bisa terbang guys, dan ini kita akan mencobanya apakah bisa sampai boyah atau enggak guys ya. Nah di sini tinggi banget cuy ya, pakai cara lain gitu yang lebih mudah dan simple guys, dan nggak perlu banyak yang dibutuhkan cuy, hanya dengan motor dan glider ini guys, dan simple kan guys. Kita akan muter-muter dulu, muter-muter santuy ya kan, sampai kalau bisa boyah gitu loh. Oke, danger kayaknya nggak kena juga sih, jadi ini kalian jalan sedikit aja, udah banyak gitu yang udah kayak larinya cheater cuy, cepet banget. Dan ini lebih tinggi dari pesawat ya guys ya, lebih tinggi, kalian bisa lihat meternya. Dan ini tuh sulit banget guys untuk turun, bahkan nggak bisa guys, saya mencobanya sampai tadi sampai boyah, tapi nggak boyah sih, tak hanya tereliminasi cuy, gara-gara nggak bisa lagi muter-muter gini karena zonanya udah kecil banget guys, terus nggak bisa pakai medkit gitu. Kayaknya ini makan tinggi ya cuy ya, jadi 900 meter tadi, sekarang 1000 meter deh. Nah udah 900 meter, kalau kita ke atas lagi, iya makin turun cuy, makin turun, tapi turunnya lama guys, lama banget gitu. Jadi ini teman random juga, jadi agak bego dikit ya. Nah udah, ini itu 900 atau 9000 sih? 900 meter. Ini apa? Ketinggiannya berkurang, tapi berkurang itu lama banget guys. Masih ada 890 lebih meter. 897, 98, dan ini susah banget guys untuk berkurangnya. Nah kelihatan dari atas itu zonanya kayak kecil banget guys, lihat nggak tuh, kayak sekecil ya, pokoknya kayak zona terakhir kalau di darat guys ya, kecil banget, padahal masih lumayan besar guys, udah kecil banget guys kalau kita lihat dari sini guys. Gila nggak tuh, gila gila, cuman kita mati bawah lihat, nggak kelihatan dari sini. Dan kayaknya sih ini nggak bakalan bisa ditembak. Sumpah ini sih nggak bakalan bisa ditembak guys, karena tinggi banget cuy. Secara jangkauan senjata aja kayaknya nggak sampai 800 meter. Ini kita udah 800 meter. Kita keliling dulu. Pasti ini yang nonton kita 14 guys, pasti mereka bingung gitu cara gimana. Ya kan? Tinggi pangkat boy sayang, kalau mainnya kayak gini, aduh. Oops. Dan nggak bisa. Okay, udah habis. Enggak, ininya tapi depan bawah. Teman kita bingung anjir. Yang santuy sampai zona mengecil. Kalau bisa boyah cuy ya. Kayaknya nggak bisa boyah cuy, karena kalau udah zona terakhir itu nggak bisa muter-muter lagi cuy. Susah banget muternya cuy. Begini kah atau gimana, pokoknya nggak bisa, apalagi kalau mau dibawa kan bisa kita sambil medkit, di sini nggak bisa cuy sambil medkit kalau zona sudah terakhir gitu. Kita bisa keliling-keliling sampai zona paling terakhir. Apakah boyah atau enggak ya guys ya, siapa tahu bisa boyah ya kan.
Dan sisa satu orang, cuy. Kalian bisa lihat orang itu sisa dua tambah saya sisa satu, guys. Berarti musuhnya sisa satu. Pasti nanti dia bingung carinya, cuy. Ya kan? Udah nggak kelihatan, cuy, karena kecil banget. Nggak kelihatan dari atas. Nggak kelihatan dari atas. Tapi kalau kita keluar dari zona, contohnya langsung masuk, cuy, ya. Kalian bisa lihat, aduh. Ya kan? Jadi kalau kita keluar dari zona itu berasa zonanya, guys. Jadi biar pun sampai berapa meter itu zonanya tetap berasa, guys. Iya kan? Enjoy, keren gak tuh? Relor gitu. Aduh. Ini musuhnya kebingungan sih pasti dibawa dari zona aja. Meskipun zonanya sudah kecil sangat. Ya kan, jadi ini sama sekali nggak bisa turun, cuy, ya. Ini sama sekali nggak bisa turun, biarpun kemana ini nggak bisa turun, cuy. Kalau misalkan ini apa, ini terbang-terbang ada di rank, ini enak banget sih buat kalian yang mau push rank. Cuma nggak aja ini terbang-terbang ada gitu di rank, cuy. Bisa boyang gak nih? Kayaknya sih kita nggak bisa boyang, guys. Karena kalian bisa lihat zonanya udah kecil banget, secara kita nggak punya medkit, ya kan? Anjay, zona kecil banget, cuy. Kalau dari atas nggak kelihatan, kita lihatnya itu dari putah, cuy. Kita putar-putar gini aja, ya kan? Anjir, kecil banget, anjir. Aduh, aduh. Udah, aduh, salah tadi, anjir, gua habis screenshot, cuy. Aduh, kecil banget, cuy. Sumpah. Tereliminasi kan, anjay, jatuh tuh, cuy. Tereliminasi kan, anjay, jatuh tuh, cuy. Jadi kita gagal buahnya, tapi bakal berhasil, guys, ya. Semoga video ini bermanfaat kepada kalian semua. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, guys, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya, cuy.